dengar suara saya, semoga nanti malam bisa tidur nyenyak ya. Amin. Ya, kalau nggak bisa tidur nyenyak ya baca doa aja lagi. Betul, dan tenangkan pikiran ya. Amin. Jangan jadikan suara saya pengganggu tidur Anda ya. Betul. Tadi sudah ada kolaborasi Raisa dan Maruli Tampu Bolon. Iya. Tadi sudah ada Iva Fahir dan Alika. Ada kolaborasi apa lagi yang pernah datang ke sini yang menurut kamu seru banget? Menurut aku yang seru itu waktu itu anaknya Sule. Oh, Iki, Rizky Febian. Dan DJ Evan Firgan, itu iya. Seru banget ya. Soalnya kan aransemennya diganti kan soalnya chemistry juga dari lagu itu kan benar-benar harus dilihat kan teh. Iya yeah, benar. I think it's nice for the music mixing. All right. Yeah. If you are given a chance to collaborate with a musician, who would you like to collaborate with? Me? Yes, me. I want to collaborate with Beyoncé. Wow, yeah. Beyoncé. Why? Why Beyoncé? Eh, nggak apa-apa. Kita semua harus punya mimpi. Because the Beyoncé now is the most beautiful woman and... But Ayudhya? Yeah, Ayudhya too. Okay, because Ayudhya is your wife. Yeah, my wife, but... But you think Beyoncé is better looking than Ayudhya? Not better looking, but better... The voice. Oh, of course. Kan? Oh, yeah. Of course, kan? Of course, of course. So you want to collaborate with Beyoncé? Collaborate with Beyoncé and the my percussion. Okay. The beat. Okay. Mix the dancing. Oh. Yeah, kan? Oh. Dancing the Beyoncé. So you think Beyoncé is more sexier than Ayudhya? No. No. No, not sexy because my wife is very sexy. Yeah. Okay, ya kan? Yeah. Always itu always. Okay, always. Yeah. All right. But the shake the body. The Beyoncé is very good. Okay. Yes, of course. Yeah, of course. Of course, shake the body. Beyoncé is very good. Jadi so, yang if yang you paham dengan perkusi aku mungkin Beyoncé. So maybe Beyoncé is watching this on YouTube. Do you want to say something to Beyoncé? Beyoncé, thank you for the watching. And I know you want the collaborate with me. Yes. But I'm sorry because I'm very busy. Busy. Busy is okay. It's okay, busy. I'm very busy in here with Sarah Sehan, but you watch me. Nonton aja terus, okay. And you don't, I think you don't menyesal. But you don't regret it. But you just said you want, katanya mau, tunggu sebentar, aku bingung. Tadi katanya pengen kolaborasi sama Beyoncé, tapi kalau Beyoncé ngajak, lu bilang sibuk gimana sih? Ya tetap nomor satu kan Teteh. Kalau astaga, aku dipilih sebelum Beyoncé. Jadi nomor satu Teteh. Tapi kemarin lo milih Afgan daripada aku. Kapan? Pernah kemarin-kemarin. Gak syuting gara-gara ada Afgan show. Jadi berarti, jadi intinya Afgan, Sarah, Beyoncé gitu. Iya, Beyoncé. Baru Ayu. Ayu nomor 4. Enggak. Wah. Wow. Ya, salah deh gue. Udah. You crazy. Okay, you better say something to your wife now. My wife, I love you. Udah, gitu aja ya. Oke, oke. Okay. Kita lihat sekarang kolaborasi. Bukan Beyoncé. Kolaborasi Rizky Febian dan DJ Evan Firgan, dan kita selesai sudah acaranya. Dah. Karena kita berdua sibuk banget. Alhamdulillah. Kemana abis ini? Aku mau ke dokter kandungan. Oke, aku mau ke supermarket aja deh kalau aku. Oke. Okay. Iya, kamu udah mengandung berapa lama? Alhamdulillah mau 5 bulan. Eh, jangan ditolak. Oke, selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi. Makasih ya, my man. Makasih. Thank you, masih ada yang sudah kece dari lahir, ada Rizky di sini, ada DJ Eva. Gila, kita tuh acaranya nagau banget, bro. Siang-siang ada ini, ntar kita bentar lagi dengerin EDM ya. Iya, Bu. Tapi lagu Kesempurnaan Cinta ini ya. Ya. Sekarang kan ada versi electronic dance music-nya. Tapi itu kan memang lagunya sebelum ada versi ini juga sudah Man. Di YouTube. Itu yang nonton video klipnya mencapai 13 juta lebih. Ada yang bikin versi Korea. Sudah lihat belum? Aku kemarin jalan-jalan ke Korea. Ada yang bikin. Boleh kasih lihat ya? Evan juga belum lihat kan? Belum. Oke, coba.
tanya bener nggak tadi? Paham kan? Paham nggak? Paham. Bener nggak? Nanti kalau ada yang salah kamu bisa koreksi bener. Langsung. Bener kok. Bener tadi. Bener. 100% betul. Dari kata per kata dari itu kata bener per kata, ya? Bagus. Luar biasa. Oke banget ya. Oke. Pengen nanya ke Evan ya. Jadi ini prosesnya waktu itu gimana sih awalnya yang hubungin siapa? Kamu sudah pernah udah dengar sering dong lagu ini? Udah sering banget. Oke. Dihubungin sama Rizky atau gimana? Kebetulan kemarin aku sempat di program The Remix jadi konsultannya. Terus dihubungin sama dari Pak Rizky buat kerjasama. Aku bilang, ayo kita kerjasama gitu. Lancar langsung. Semuanya dari awal sampai ini sih atau ada? Lancar. Alhamdulillah lancar saya. Lancar. Jadi langsung dapat feel seperti apa akan di remixnya lagu itu? Iya, kebetulan sampai aku ngeliat Rizky kayak mungkin akan menjadi the next-nya di Justin Bieber. Amin, amin. So, jadi aku bikin musiknya yang lebih ke GB-GB gitu, tapi tetap membawa unsur Rizky-nya. Oke, okay. Gak hilang Rizky-nya masih gak hilang, dari tetap ada. Musik-musik dia yang lain juga gitu ya. Jadi waktu kamu ketemu DJ Evan juga chemistry itu langsung? Iya langsung aja kayak, hey kayak Evan, hey langsung. Kamu memang suka banget sama EDM coba gimana? Suka, semua genre musik suka, apalagi EDM lagi hits juga. Suka. Jadi kita mencoba aja gimana nih kalau misalkan kesempurnaan cinta di ini dan unik ternyata seru juga. Seru juga. Wow, seru banget ya. Itu ada gaya khususnya gak sih kalau kita gak dengerin lagu ini dengan EDM ini? Supaya aku nanti kalau misalnya ke klub-klub gitu diputer, jadi aku gak terlalu lihat belakang gitu gayanya gitu. Penting meremelek. Ya bener meremelek. Itu yang paling kedip-kedip gitu ya. Oke, oke, oke. Dito, sudah pernah denger lagu ini kan? Pasti. Tadi, aku udah denger. Diputer di radio tuh gak ya? Sering banget, tiap jalan macet juga ini yang diputer. Pasti ada gitu ya. Tapi terus terang yang EDM-nya ini aku belum pernah denger nih. Aku juga, baru setengah-setengah tadi. Baru setengah-setengah. Jadi langsung aja kalian perform ya. Boleh. Evan, terima kasih hadir di sini. Thank you, Ini ada bantal untuk kalian berdua. Aku mau warming up dulu, soalnya kan aku mau ngedance. Soalnya aku juga, aku tuh gokil suka banget EDM gitu. Asik, okay? Asik. Oke. Okay. Rizky, thank you DJ Evan, you man. Thank you, okay, man. Kita dance bareng. Let's go. Let's go. Kita sini aja. Gue dance-nya melipirnya biar gak kelihatan jelek. Tangan dong buat DJ Evan semuanya. Hey!